Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Almatin Yatim, saya seorang pelakon dan bersama saya pada hari ini sangat istimewa sekali adalah bapa saya sendiri, Mr. Yatim Alwi. Dan kita akan berkongsi bersama anda di Selera Warisan oleh Taman Warisan sebuah juadah keistimewaan keluarga saya iaitu nasi engkong. Nasi engkong ni adalah satu juadah tradisi orang Jawa dan ianya selalu dimasak pada majlis-majlis tertentu seperti majlis kesyukuran. Tetapi keluarga saya selalu masak nasi ini, nasi engkong ini pada waktu bulan Ramadan kerana juadahnya yang mudah, juadahnya yang simple, yang sesuai, secocok untuk dimakan di waktu berbuka. Jadi pada di hadapan saya ada bahan-bahan dan bapa saya akan memberitahu anda akan bahan-bahannya. Okey pak, apa bahan-bahan yang kita perlu gunakan untuk masak nasi engkong? Untuk ditumis bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas dan kita campur dengan ketumbar dan jintan dan kita harus blender dulu. Dan kita punyai serai, daun pandan dan daun salam. Okey, dan kita gunakan ayam kampung ya. Kena pakai ayam kampung. Ayam kampung pasal isi dia liat. Isi dia liat. Ya dan sedap. Okey. Jadi dalam nasi engkong ni, ayam ni mempunyai simbol simbol yang istimewa dalam tradisi masyarakat Jawa kerana ayam melambangkan rasa kesyukuran atas kenikmatan yang besar di atas muka bumi ini yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Berkuasa. Jadi perlu menggunakan ayam secara utuh. Kita tak potong-potong ayam ni kan. Kita kena pakai the whole ayam untuk masak. Sekarang ni bahan-bahannya telah pun disiapkan. Ini adalah bahan kisar yang telah bapa saya beritahu tadi dan ini adalah bahan kisar ketumbar dan jintan. Jadi sekarang kita akan tumiskan bahan kisar yang pertama dulu. Minyak letak agak-agaklah. Serai dulu. Minyak serai. Lepas tu kita kena tunggu berapa lama pak? Bukan minyak serai, itu orang salah faham. Minyak serai itu untuk burung. Burung bukan. Dah bau sikit eh, nanti kita taruh ini. Kita gaul-gaul. Apa yang istimewa pasal juadah ni kan? Setiap kali saya makan juadah ni, saya mesti teringat dengan arwah nyai saya. Pasal ni specialty dia. Dan arwah nyai saya selalu pesan, ini masakan untuk bulan Ramadan. Sebab dia adalah satu juadah yang simple untuk berbuka, tak berat sangat. Pasal dalam bulan Ramadan kita nak ringankan badan. Dan ketumbar jintan tu actually untuk buang angin. Jadi badan kita ringan sikit untuk berpuasa. Lepas ni kita taruh air. Taruh santan. Jantan teruk semua. Masak ini jantan nak lebih supaya dia lemak. Baru kita taruh daun salam dengan daun pandan. Nanti bau jemaung dah. Jadi kita gunakan ayam kampung. Kenapa kita kena harus pakai ayam kampung? Pasal daging ni lihat tak mudah pecah. Okey, taruh ayam kampung. Kita punya tujuan gunakan ayam untuk dapat dia pati ayam. Jadi ini gunakan base untuk buat nasi dia. Kita masak nasi gunakan airnya aja. Kalau boleh tapislah supaya tidak kotor nasi dia. Okey. Tapi dia punya nasi dengan punya air nak harus kita hati-hati. Kita gunakan beras biasa. Ini bukan beras mati ya. Beras mati kalau panas boleh taruh. Kita kena dinginkan dulu dia punya air. Pertama kali saya makan nasi engkong ni, saya buka periuk, saya nampak mana ada punya ayam. Kata nasi ni ada ayam. Sebab apa cakap kau kena gaul ayam dekat dalam. Jadi ayam dia dalam nasi kan. Jadi itu pertama kali saya macam, oh interesting nasi ni. Dan setiap kali saya makan nasi engkong atau saya bau nasi engkong ni, dia teringatkan saya kepada arwah nyai saya. Tradisi inilah yang membawa kita bersatu. Sesuatu yang boleh kita pegang daripada apa yang telah diwarisi oleh Tok Nek Moyang kita dulu yang patut kita sambungkan sampailah ke generasi-generasi seterusnya adalah seperti satu peringatan kepada siapakah kita, siapakah jati diri kita tu siapa. Nasi engkong ni adalah antara satu warisan untuk mengingatkan kita siapakah diri kita sebenarnya. Jadi sangat penting untuk kita memberitahu, saya ada 3 orang anak. Diorang pun dah pernah makan nasi engkong pada bulan-bulan puasa yang baru lepas ni. Diorang, anak saya bertanya, "Abah, what is this? This is nasi engkong."
Pendapat saya untuk memasak masakan tradisional menggunakan alat-alat moden ada bagusnya, ada baiknya, tapi pada saya lah kita akan kehilangan cara memasak orang lama. Pasal saya pernah terfikir kalau satu hari teknologi fail on us, kira tiba-tiba dunia ni satu dunia tak ada teknologi, macam mana kita nak masak? Kan tak, pasal tak dipraktikkan kan. Jadi orang akan lupa macam mana nak masak dengan cara tradisional. Jadi pada saya menggunakan alat-alat moden untuk memasak makanan-makanan tradisional, kita akan kehilangan rasa yang sebenar kerana hasil rasa masakan menggunakan alat moden dan juga tradisional dia lain. Dan juga menggunakan alat tradisional membentukkan perwatakan atau peribadi seseorang itu. Jadi itu yang kita kehilangan lah. Sama juga sekarang ni kita asyik call order dah naik lemak kan. Nanti satu hari banyak budak-budak tak tahu masak. Kita sendiri, my generation, kita dah kehilangan skill memasak tu. Sedikit sebanyak kerana habit ni lah, order, tak nak masak sendiri. Okey penonton, ini adalah hasil dari ayam rebusan tadi. Kuahnya kita gunakan untuk buat nasi. Nah, ini hasilnya. Dan setelah nasi itu ditanak, kita akan campurkan ayam yang telah dimasak tadi ke dalam periuk nasi untuk disatukan. Dan sebenarnya, lauk nasi engkong ni dia sebenarnya it's plain. Jadi nampak macam nasi dengan ayam je. Dia sebenarnya ada banyak lauk-lauk sampingan. Antara lauk sampingannya adalah seperti ulam, sambal tumis telur. Tapi keistimewaan bapak saya adalah untuk sampingkan dengan sambal tumis udang. Yang lebih untuk selera, naikkan selera. Untuk naikkan selera untuk makan dengan nasi engkong ni. Jadi inilah juadah yang telah kita masakkan, keistimewaan keluarga saya. Baiklah, jangan lupa untuk saksikan episod-episod akan datang di Selera Warisan di social media Malay Heritage Center. Saya Almatin Yatim dan ini bapa saya, Yatim Alwi. Yatim Alwi, dan kita jumpa di episod-episod akan datang. Thank you for inviting me. Thank you for having me. Thank you for doing this.